Yoi, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi sesuai janji di video kali ini kita mau nge-review Xiaomi-nya lagi. Soalnya dari segi tampilan banyak yang diganti, banyak yang ditambahin part-partnya. Ini tuh tag yang kedua. Tadi tuh udah nge-record sekitar 30 menit sih, apa? Sekitar 15 menitan lah, udah ngebahas semuanya. Pas dilihat nggak ada suaranya. Ah. Mau emosi juga, mau marah ke siapa? Nah, udahlah, akhirnya tag ulang. Jadi dari segi tampilan lumayan banyak yang berubah, banyak yang diganti lah pokoknya. Oke, langsung aja kita review, dimulai dari stang aja, bagian stang. Kalau stang ini masih pakai yang lama, pakai rental tipe 997. Itu untuk stang harganya itu 1.850.000. Terus untuk riser, riser make Wildwood warna biru. Kalau untuk riser ini harganya sekitar 200 lebih lah, 200 ribu lebih. Kalau risernya ini nggak PNP, soalnya baut, cuma baut beda di ukuran baut risernya aja sih. Riser udah, barpet. Ini kalau bar, ini barpetnya udah diganti lagi sih. Soalnya kalau barpet bawaan stangnya itu warna hitam, hitam pokoknya hitam putih merah lah, ada warna-warna merahnya gitu. Jadi ini ganti pakai warna biru. Untuk barpet ini harganya berapa? 370.000 kalau nggak salah. Belinya di Tokopedia pokoknya. Barpetnya ada, barpetnya aja, tapi ada yang ngejual barpet ori rental, barpetnya doang. Tapi ya itu harganya lumayan. Terus ke sak handle aja, handle. Untuk handle nih kiri kanan pakai Endurotech warna biru. Untuk harganya itu Endurotech kisaran 300 ribuan lah. Handle Endurotech. Terus ini saklar kanan. Saklar kanan pakai punya Xabre. Original. Kenapa diganti pakai punya Xabre? Soalnya lebih simpel aja sih, lebih kecil. Ini harganya saklar kanan Xabre itu 90.000 original. Belinya di Tokped juga biar lebih murah. Terus ini saklar kiri, saklar kiri masih ori, cuma ini ditambah saklar apa, dual band dari BRT. Itu harganya 70 ribuan lah ya. Terus spion, ini kalau spion make punya spion sepeda, spion spion make spion sepeda, itu belinya di Tokopedia. Harganya, jadi spionnya itu dijualnya tuh per biji, per buah, per biji pokoknya mah. Satu itunya itu 50.000. Jadi kalau kiri kanan jadinya 100.000. Belinya di Tokopedia. Cari aja namanya spion sport, spion sepeda sport, spion sport sepeda pokoknya mah. Ada pasti itu. Terus untuk handguard, handguard kiri kanan pakai X Service. Warna tadinya warna biru, biru putih sih, cuma ini di repaint jadi hitam, biru hitam. Biar masuk lah sama warna motor. Untuk handguard itu harganya kemarin 750.000. Enggak tahu ori, enggak tahu KW. Pokoknya mah, tapi kalau harga segitu mah ori kayaknya, enggak tahu dah. Terus voltmeter. Voltmeternya mah yang murah-murah aja. Merek apa ini? Nine. Itu harganya berapa ya? 40.000. Untuk voltmeter harganya 40.000. Terus reflektor lampu depan. Ini reflektor lampu depan custom sendiri. Pakai yang LED itu, yang lama.
Cuma sama saya diambil yang lampu kotaknya aja, lampu LED-nya aja sama saya diambil, terus dipasang di reflektor orinya. Jadi kemarin tuh nggak ngelubangin sih, cuma nyabut mikanya, mika lampunya. Kalau untuk reflektor nih, ini cuma beli lampunya aja sih, lampu LED-nya. Harganya tuh 350.000. Karena kan ini pakai reflektor oli, apa reflektor ori, oli. Reflektor ori terus dicat hitam dalamnya. Kalau yang mau bikin kayak gini, video tutorialnya udah ada. Tinggal scroll aja ke bawah cari tutorial bikin lampu depan, reflektor lampu depan. Terus kita ke bagian mana ya? Wheel seat dulu ya. Kalau wheel seat nih depan belakang pakai Virosi. Itu harganya ukurannya dulu lah. Wheel seat ukurannya kalau depan ukurannya 300, kalau belakang ukurannya 350. Ini warna biru, diripen lagi sih, biru candy. Terus kalau jari-jari nggak tahu merek apa. Kalau tromol pakai tromol ori, cuma diripen hitam. Terus ban depan belakang pakai Maxxis Extra Max. Depan ukuran 120/70. Terus belakang ukurannya 140/70. Pokoknya untuk harga wheel seat-nya ini sepaket tanpa tromol ya. Jadi velg, jari-jari sama ban itu sepaket kisaran 2 jutaan lah tanpa tromol. Pokoknya udah sama ban kemarin beli mah. Jadi enggak tahu harga itu ya. Pokoknya bannya mah kalau harga ban itu semakin dari tergantung dari ukuran sih kalau harga ban mah. Jadi semakin gede ukurannya semakin mahal. Terus ini udah dibikin tubeless. Ini udah dibikin tubeless. Jadi enggak pakai ban dalam lagi. Itu nge-tubelessin itu harganya satu ban tuh habis 50 ribuan lah. Pokoknya beli ban dalam Matic aja. Terus sama beli cairannya kemarin. Cairannya memurah 30 ribu doang. Jadi wheel seat udah. Sekarang ini piringan depan. Piringan depan pakai Delcavic. Ukuran enggak tahu ukuran berapa ini. Pokoknya yang paling gede lah. Untuk piringan depan nih harganya berapa ya? 300 ribuan kalau enggak salah. Terus jalur roda depan. Kalau jalur roda depan nih bikinnya kemarin sepaket sama, jadi jalur roda depan belakang sama frame slider. Jadi ini tuh bikinnya custom, bikin sendiri pakai bahan mentah. Itu habis berapa ya? 800 ribuan lah. Jadi udah sepaket frame slider sama jalur roda depan belakang. Terus frame slider udah, jalur roda udah. Ini kalau karet shock nih pakai punya Gordon ukuran 41. Itu harganya berapa ya? 100.000, 100 lebih lah pokoknya. Harganya 100.000, 100 lebih. Soalnya bahannya bagus juga sih, lumayan bagus bahannya. Enggak keras gitulah pokoknya bahannya. Beda sama yang harga-harga di bawah 100 itu udah pernah nyoba. Itu bahannya kaku. Sekali ini itu langsung kempes. Jadi karet shock pakai punya Gordon 41, harganya sekitar 100 lebih lah. Terus bagian depan udah. Sekarang apa ya? Cover engine. Kalau cover engine, cover block kiri kanan nih pakai yang model baru. Kan kalau yang model lamanya itu dia gimana ya, kalau mau dibilang paling bagus yang model baru ini sih, untuk tampilan, dari segi tampilan. Ini kemarin tuh beli cover block kiri kanan udah sepaket sama engine guard bawah. Itu harganya 175.000. Udah sepaket pokoknya. Dapat cover block kiri kanan, terus dapat engine guard bawah. Terus apa lagi? Oh ini. Selang radiator pakai Samco Sport warna biru, itu harganya 300.000. Udah sepaket pokoknya semuanya ini. Selang radiator tinggal pasang lah pokoknya. Jadi tinggal pasang. Sekarang lanjut
nih pijakan kaki depan nih pakai dari merek TLD warna biru. TLD itu harganya sekitar berapa, 300 ribuan kalau nggak salah pijakan kaki depan. Kalau untuk pijak apa pedal rem ini custom pakai punya KLX. Jadi yang dari KLX itu, yang dari punya KLX diambil kepalanya aja depannya, terus yang dari yang punya WR dipotong terus dipakai, dilubangin jadi pakai baut kayak gini. Kalau untuk pedal rem itu harganya 175.000. Terus untuk pedal persneling ini pakai punya WR khusus. Pedal persneling tuh harganya kemarin 100 ribuan. Terus lanjut ke ini pijakan kaki belakang, footstep belakang. Kalau footstep belakang nih make punya MX King. Ya MX pokoknya sama aja sih, MX Satria FU. Pokoknya pakai punya itulah, MX sama Satria FU. Untuk mereknya nih merek Kakra. Ada sih yang merek Fast Bike kayak gitulah pokoknya. Jadi footstep belakang nih namanya Footstep Robot. Itu harganya kalau yang kayak gini tuh harganya berapa ya? 300 ribuan kalau enggak salah. Pokoknya hampir 300 lah harganya. Jadi cari aja di Tokopedia ada. Itu namanya Footstep Robot. Footstep Robot Satria FU. Terus ini banyak yang nanya sih. Ini ngakalinnya lumayan ribet sih. Soalnya gimana ya? Nyesuaiin posisinya yang beda sih. Soalnya kan posisi footstep belakangnya WR tuh beda sebelah. Sebelah-sebelah tuh tingginya beda. Jadi lebih tinggi kanan. Lebih tinggi kanan. Jadi yang footstep kiri sebelah kiri tuh dia lebih ke bawah. Makanya ukuran step sebelah kanan, footstep sebelah kanannya tuh lebih panjang dari sebelah kiri. Makanya ngakalinnya tuh rada ribet, rada disimbang. Footstep belakang udah. Terus ini swing arm nih pakai punya apa, replika KTM. Itu harganya 1,6. Pakai replika KTM, bahannya full besi, cuma ya gitu rada apa, lebih berat dari swing arm standar. Terus lanjut ke setelan rantai. Kalau setelan rantai ini pakai punya KTM merek ROZ warna biru. Itu harganya ROZ setelan rantai ROZ. Itu harganya setelan rantai ROZ itu kemarin 350.000 kalau enggak salah. 350.000 setelan rantai. Terus ini karet apa sih, bantalan rantai, bantalan ya, bantalan swing arm apa bantalan rantai sih namanya, bantalan swing arm apa bantalan rantai sih namanya. Ini make punya KTM, itu dari merek Pro Chaken. Itu harganya kemarin 400.000. ini bahannya plastik, kayak plastik gitulah pokoknya, tapi dia lebih kuat dari daripada yang karet. Kalau yang karet kan cepat kemakan, kalau yang ini lebih kuat pokoknya. Udah lama ini makainya, udah dari kapan. Terus kalau untuk gear depan belakang standar, gear depan belakang standar cuma di repaint warna hitam. Kalau untuk rantai ini pakai triple S ukuran 428H warna biru. Kalau untuk rantai itu harganya berapa ya, triple S 200 ribuan lah rantai triple S itu. Terus apa, stop lamp belakang nih make punya KLX, cuma yang model KTM. Itu ini yang model KTM, tapi yang dipakai cuma stop lampnya aja. Kalau spakbornya sama saya dilepas, nggak pakai spakbornya, jadi cuma ngambil stop lamp. Itu harganya berapa ya, 60.000 stop lamp 3-in-1 KLX model KTM. Kalau kenapa pakai yang apa, yang ini dari apa? Dia kalau yang ini tuh dia lebih bagus dari yang sebelumnya. Yang pertama itu yang model runcing. Itu kalau yang model runcing tuh lampu sennya enggak kelihatan sama sekali. Kalau yang model KTM ini lebih jelas pokoknya lampu sennya.
jadi makanya pakai yang ini. Terus apa ya, stopnya mudah. Terus ini sekarang knalpot. Kalau knalpot nih pakai Norifumi T-Rex SS. Itu harganya kemarin berapa? 1,9 kayaknya. 1,9 Norifumi T-Rex untuk WR. Kalau kemarin kan pakai Rocket 4. Sekarang pakai T-Rex diganti. Kalau dari ukuran Slancer mah panjangnya lebih panjang Rocket 4. Jadi yang T-Rex ini lebih pendek Slancernya. Terus kalau untuk suara suara mah kalau kata saya ya, lebih enak T-Rex daripada Rocket 4. Lebih, suaranya tuh lebih keluar, terus lebih padat. Kalau untuk performa mah nggak beda jauh sih sama Rocket 4. Jadi ya tergantung selera mau pakai yang mana. Terus sekarang, oh ini cover knalpot. Ini makanya dari Norifumi. Itu harganya berapa ya? Itu harganya 150.000. Cover knalpot Norifumi. Terus ini cover knalpotnya dipakai juga dipakai di bagian belakang di dekat slancernya. Di dekat slancernya. Jadi kenapa pakai kayak gini? Soalnya kan posisi footstep belakangnya dirubah jadi lebih tinggi. Jadi otomatis posisi kaki lebih mepet sama pipa knalpotnya kan. Jadi sama saya dipasang kayak gini. Soalnya udah pernah makan korban. Kaki orang kena di sini, Cok. Soalnya udah pernah makan korban, kaki orang nempel di pipa knalpot ini. Makanya sama saya dipasangin kayak gini. Terus cover ini sudah, ini semua udah. Ini handle grab. Ini banyak yang nanyain sih handle grab. Ini handle grab pakai punya KTM merek ROZ. Itu harganya berapa? 300. Pokoknya hampir 400.000 lah harganya. Tergantung toko juga sih. Ini belinya di Tokopedia. Banyak sih, cari aja di Tokopedia handle grab. Handle grab KTM. Tulisannya handle grab. Tulisan grabnya tuh sama kayak grab. Grab yang aplikasi itu. GRAB. Jadi caranya Tokopedia pasti ada. Terus ini ngakalinnya itu dia di bor yang bagian bawah ini dibikin dudukan pakai plat yang bagian bawah. Ini ngelubangin body juga sih. Terus kalau untuk bagian atas ini duduk di baut jok, pakai baut jok. Jadi baut joknya diganti yang lebih panjang. Soalnya kan ini bawa, kalau bawahan handle grabnya ini dia dikasih baut 12. Tapi kan baut 12 gak muat kan di jok belakang. Soalnya jok belakang kan baut 14. Makanya sama saya diganti jadi baut 14. Dibor lagi busingnya. Busing ini. Jadi maksudnya gitu sih. Ini mau dibuka tapi gak ada kunci L6, ya udah gini aja. Pokoknya yang bagian bawah ini bikin dudukan sendiri. Kalau yang bagian atas ini pakai baut jok. Terus handle grab udah. Sekarang apa lagi ya? Handle grab udah. Sekarang berarti ke bagian jok. Kalau cover jok ini joknya kan udah tahu ya, ditambahin busa sama saya diratain. Kalau untuk covernya ini nge-custom sendiri, bikin sendiri. Jadi nggak beli jadi. Kalau ini tuh di-custom sendiri cover joknya pakai cover jok ori. Jadi yang tengahnya yang biru ini pakai cover jok ori. Yang kirinya ini pakai yang biasa warna hitam. Nge-custom cover jok kayak gini tuh habis berapa ya? 150.000 lah. Jadi kita beli sarung jok satu yang warna hitam, terus dijahit sama yang cover jok ori ini, dibikin motif kayak gini. Itu habisnya 150.000. Terus cover jok udah, sekarang apa? Stop lamp udah. Knalpot udah, gear udah. Oh, ini standar samping. Untuk standar samping nih make replika KTM. Punya KLX kayaknya. Itu harganya berapa? 90.000 standar samping replika KTM.
terus. Soalnya kalau yang replika KTM ini dia posisinya lebih tinggi, lebih panjang dari yang standar. Jadi kalau pakai standar apa? Kalau pakai yang standar itu dia nanti posisi motor tuh miring, miring sekali, jadi rawan jatuh lah pokoknya. Makanya sama saya diganti yang replika KTM karena lebih panjang. Jadi pas berhenti parkir motor tuh enak. Karena kan soalnya ini ditinggiin lagi kan belakangnya. Jadi banyak yang nanyain, "Bang, ini pakai peninggi depan belakang atau enggak?" Kalau ini mah enggak pakai peninggi sama sekali. Nih. Di bagian depan, sok depan itu enggak pakai peninggi sama sekali. Cuma setelannya dimentokin kayak gini. Dikasih mentok, dikasih habis pokoknya mah. Setelannya dikasih habis. Kalau untuk belakang iya ditinggiin. Jadi ini posisi ini plat unit tracknya ini. Ini dirubah. Gak tahu posisi awalnya tuh kayak gimana. Pokoknya kalau yang mau bikin ya samain aja kayak gini. Terus yang sebelah kiri dipindahin ke sebelah kanan. Jadi yang L ini yang ada huruf L-nya di sebelah kanan, yang ada huruf R-nya itu di sebelah kiri. Terus tinggal ditambahin ring aja di bagian dalam sini. Tinggal lihat aja ada ring enggak sih di situ. Kayaknya mah udah dilepas, Ding. Ya kayaknya udah enggak pakai ring lagi. Pakai ring bawahnya. Pokoknya gitu, cuma diputar kayak gini biar tinggi. Tapi itu ini make arm replika KTM yang lebih panjang ukurannya. Kan kalau arm standarnya lebih pendek. Jadi enggak tahu kalau pakai arm standar terus diputar kayak gini tingginya bisa sama enggak. Soalnya ini kan arahnya lebih panjang dari yang standar. Terus ini paling velocity. Velocity ini pakai punya WR3. Velocity pakai punya WR3. Itu harganya berapa? 250.000 apa 300 kalau enggak salah. Velocity pakai punya WR3. Terus dudukan plat nomor depan ini pakai punya CRF. Ini mah dari lama, dari paling pertama sekali. Ini kalau mau bikin plat dudukan plat nomor depan pakai yang punya CRF, udah ada videonya. Tinggal scroll aja ke bawah. Jadi diakalin, ditambahin plat biar posisi dudukannya lebih maju lagi. Terus kalau untuk dudukan plat nomor belakang sama pakai punya KLX juga. Jadi yang dudukan plat nomor belakang KLX itu dilas lagi sama saya, dipendekin. Kan awalnya kalau pakai yang punya KLX kan di bawah sini, di baut yang ini nih. Jadi kalau dikerasan di situ dia lebih apa? Takutnya mentok sama ban plat nomornya. Jadi sama saya dipindahin ke atas terus di custom lagi. Kalau mau bikin dudukan plat nomor belakang udah ada videonya. Tinggal scroll aja ke bawah, udah saya bikinin juga. Terus apa lagi? Kayaknya mah udah itu doang variasinya. Enggak ada lagi, enggak banyak lagi. Paling sama Juken 5. Juken 5-nya di dalam sini. Juken 5 pakai Juken 5 turbo BRT itu harganya berapa? 1.150 kayaknya. 1.150. Ini udah semua handle grab semua udah. Apalagi yang divariasi? Udah enggak ada. Selang rem mah ini pakai selang rem standar. Enggak pakai yang hell-hell kayak gitu. Nanti aja lah kalau memang udah rusak-rusak selang remnya baru diganti. Jadi variasinya mah itu doang. Apalagi ya? Udah enggak ada kayaknya. Velg udah. Sini udah, reflektor lampu depan udah. Itu udah step belakang. Oh, ini dekal. Ini dekal ganti. Jadi dekal motifnya enggak beda jauh sih modelnya sama yang lama. Cuma rada dirubah-rubah dikit, ditambahin background kayak gini nih. Kalau di warna hitam ditambahin vektor kayak gini. Kelihatan enggak sih vektornya? Jadi ada kayak motif-motif vektor. Coba kita cari yang lebih jelas. Nah, ini nih, dikasih motif vektor kayak gini di bagian hitamnya. Dikasih motif vektor. Terus bagian birunya juga dikasih motif vektor kayak gini. Jadi kalau untuk dekal nih make dari Dirty Heroes. Dirty Heroes Graphics. Bisa cek Instagramnya Dirty Heroes Graphics. Jadi di situ
bikin dekal, terima apa? Jadi di situ ngejual dekal. Dekal terus aparel kayak jaket, baju, kaos. Kayak gitulah pokoknya, sarung tangan. Jadi tinggal cek aja apa Instagramnya. Nanti sama saya dikasih link Instagramnya di deskripsi. Di Dirty Heroes Graphic sama Dirty Heroes Industry. Untuk harga dekal ini yang bahan orajet, itu harganya 550 atau 600 ribuan kayaknya harganya kemarin. Jadi yang bahan orajet itu harganya 600 ribu. Jadi harganya tuh mulai dari 300 ribu, tergantung laminasinya. Semakin tebal semakin mahal pokoknya. Jadi yang paling tipis itu laminasinya harganya 300 ribu. Dekal udah. Sekarang apa lagi ya? Jadi kalau dilihat dari jauh gini sih kelihatannya kayak biru polos, warnanya polos. Tapi kalau kita lihat dari dekat tuh ada background vektornya. Background vektornya ini yang cakep sih. Tuh. Jadi kalau pas dari dekat tuh kelihatan background vektornya. Tapi kalau dari jauh mah kayak kelihatan polos. Enggak terlalu kelihatan vektornya. Jadi buat yang mau bikin dekal kayak gini, model vektor-vektor kayak gini, atau mau samain dekalnya kayak punya saya, ya tinggal cek aja Instagramnya Dirty Heroes Graphic. Di situ ya ramah-ramah di dompet lah harganya, mulai dari 300 ribuan. Semuanya udah. Sisanya sih standar, gear belakang, shock depan tuh masih standar semua. Jadi pengennya sih pakai shock USD, pakai USD punyanya. Ya paling bagus sih KTM yang besar, yang WP. Tapi ya harganya, lihat harganya dulu. Terus nanti shock belakang ganti. Ya kita menghayal dulu lah dari sekarang. Siapa tahu nanti kebeli kan, ada rezeki bisa kebeli. Amin amin. Jadi kita menghayal dulu shock depan pakai punya KTM. Swing arm juga pakai punya KTM yang ori, terus shock belakang pakai punya KTM. Jadi apa? Kelihatan gagah. Shock depan KTM kan paling gede tuh, yang WP. Kelihatan gede pisan kan. Jadi kita menghayal dulu nanti jadinya kayak gimana kalau pakai punya KTM depan belakang. Soalnya karena hidup itu dimulai dari menghayal. Kalau enggak menghayal mah enggak bisa hidup. Jadi kita pikirin dulu nanti kita mau pikir beli apa. Apa masang apa, jadi pas biar ada duitnya itu nggak bingung mau beli apa. Oke, jadi mungkin segitu aja sih video reviewnya. Ini udah semua, kalau master rem semua master rem depan belakang semua masih standar. Saya pengennya tuh ganti kaliper depan belakang pakai RCB atau enggak Nissin yang warna biru. Cuma nantilah kalau ada duitnya. Oke, jadi mungkin segitu aja video reviewnya. Udah dibahas semua kan. Jadi ditunggu aja video konten di Bromonya. Nah rencananya besok mau ke Bromo. Senin jam 1 malam udah naik pokoknya. Jadi dari sini tuh hari Minggu pagi ke Malang jam-jam 8-an lah. Start ke Malang. Jadi besok ngonten San Mori. San Morinya ke Malang gitu. Perjalanan touring Mojokerto Malang San Morinya. Nanti habis video San Morinya baru video di Bro. Oke. Tunggu aja konten selanjutnya. See you next video.